Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bi hudurikum. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di Bukan Dokter Hewan, cerita inspiratif seputar dunia hewan. Welcome back to Barokah Farm. Ini di Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Untuk full review harga di sini, teman-teman. Di samping saya sudah ada Dokter Taufan ini. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa, Dok? Alhamdulillah, baik-baik. Luar biasa. Siap. Lumayan capek hari ini. Tak sebelah sedikit lagi ya, Dok, yang dorper-dorper. Bagi teman-teman yang belum lihat. Boleh. Nah, ini dorper-dorper fresh baru datang tadi pagi. Kita untuk review ya. Harganya di video yang satunya. Ya. Nah, ini kita khusus yang di sini. Ya, boleh. Oke, ini mulai dari yang di sini, ini ada yang apa di sini, saja di sini? Yang di kota sini, ini ada kurang lebih 250 ekor, Mas, yang di sini. Ini semua kita jual posisi bunting. Posisi bunting? Buntingan, ya. Kawinan? Full blood. Full blood dorper, ya? Ini jantannya. Kita udah nggak pakai yang pejantan selain full blood dorper, Mas. Kita stoknya jantan banyak. Oke, siap. Nah, itu. Dan ini untuk betinanya ada yang F1 juga, Dok, kayaknya? Ada F1, ada lokal, ada yang full blood juga. Mau request full blood bunting juga ada. Juga bisa, ya? F1 bunting ada. Siap. Untuk yang buntingnya, bunting dengan cross-texel itu. Cross-texel bunting kita jual mulai harga 3,5 sampai paling mahal 4 juta. Sampai paling mahal 4 juta. Itu yang gede-gede. Ini yang 4 juta itu yang berat 35, 40 kilo, 40 lebih itu 4 juta. Nah. Yang cukuran-cukuran ini, kayak yang cukuran-cukuran betul, ini. Betul, mana ya? Masih dicukur, belum selesai. Ini tadi proses pencukuran belum selesai. Nanti yang sana, teksturnya banyak di sana, Mas. Oh, yang banyak di sana. F1 ini bunting. F1. Ini bunting. Ini FB ini udah bunting, udah kita USG. Lah kalau yang bunting seperti 37 juta. 37 juta rupiah. Betul. Ini ada F1 bunting. Nah, ini udah bunting. Wah, ya, ini gundut. Gede kan? Ini 8 juta. 8 juta rupiah. Betul. F1 bunting, ye. Nah, ini. Laktasi berapa, Dok, yang ini, Dok? Laktasi 1. Laktasi 1, ya. Mau laktasi 1 itu atau mau 2 ini? Mau 2 ini. Mau 2 ini, ya. Mau 2. Mau 2 ini, mau laktasi kedua. Kalau yang pola warna kayak gini-gini ini? Ini masih yang ini kita jual 6 juta. F1 juga itu. F1 dorper betina. Iya. Yang itu yang pola warnanya unik lagi juga itu. Yang di depan itu. 6 juta itu. Oh, 6 jutaan juga. Nah, ini yang belum selesai cukur tadi ya, yang keren. Itu keburu yang nyukur sarapan tadi. Ini tekstil ini. Berapa, Dok? Tekstil yang gede kayak gitu kita jual 4 juta. Oh, yang 4 juta tadi kayak gitu ya, sebaiknya kurang lebih. Berarti yang 3 jutaan ke atas tadi yang seperti ini. Iya, betul. 3,5 seperti itu. Kalau yang F1 yang seperti itu, Dok, yang mana? Ini. Ini yang enggak ada ekornya ini. 8 juta. 8 juta tadi ya? Ya. Siap. Yang sebelahnya itu yang full blood itu. Tapi nanti jelas bapaknya dan namanya apa? Jelas bapaknya itu. Kalau bunting itu aja pelakunya. Siap. Jadi sudah di USG gitu. Iya, betul. Jadi kalau tandanya di kota sini jantan itu sudah punya rumah sendiri. Jadi kota ini punyanya jantan itu, sebelahnya ada jantan lagi. Ini masih bisa nego atau gimana, Dok? Atau kalau pembelian lebih dari satu, ya, gitu, pokoknya lebih dari satu aman. Siap, aman. Kalau satu jangan nego. Ongkir gimana, ongkir? Ongkir nanti bisa dibicarakan lah. Oh, kalau siap. Di sekitar Jawa sini aja kalau 10 ekor free lah. Free ongkir ya? Oh, itu ngawin. Oh, iya, pas nyalain-nyalain gitu. Adegan berbahaya. Adegan berbahaya. Mudah-mudahan nggak kena sensor ini nanti. Bahaya nek kena bahaya sensor itu ya. Itu kena band nih. Ini terus ini yang mana lagi? Ini yang daerah-daerah ini, Mas. Ini mau kita kirim ke mitra ini. Oh, iya. Ada kemitraan juga. Ya. 3 juta ini per ekor. Per ekornya 3 juta. Daerah-daerah. Sama semuanya. Ya. Sama. Ini mau kita kirim ke ini kemarin yang milih mitra dari Caruban. Ini kemarin Caruban. Oh, Caruban Mejayan ya, Dok, ya? Ya, Caruban. Satu perak ini sudah diambil semua ini. Ini untuk kemitraan sedikit kita ulas lagi, Dok. Ini berapa ekor yang di sini ini? Kemitraan kita jual satu paket satu jantan 25 betina. Kebetulan kemarin yang Caruban ini beli pejantannya full blood dorper. Dengan paket Excel. Jadi satu paket kita jual 110 juta. 110 juta sudah dapat blood dorper per 25 betina. 25 betina cross Excel, iya, betinanya sepuluh. Yang kayak gini. Jantan bebas pilih, betina bebas pilih. Oh, betinanya yang milih ya orangnya sendiri. Orangnya sendiri ini kemarin ngorangnya sendiri. Jadi kalau saya malah lebih seneng kalau mitra itu pilih sendiri. Jadi biar tidak ada dusta di antara kita. Jangan ada dusta di antara kita. Lebih puas. Seperti itu. Ekornya ekor tipis dan kepalanya
seperti itu, texel, cross texel yang iya, sensor ya. Iya. Nah, yang roll juga banyak. Nah, ya. Nanti kita lihat hasil anaknya silang dari F1 cross texel dengan full blood. Lah itu bonus lagi, Dok. Wah, cos. Dari tadi bonus ya, kayak gitu itu, berarti. Iya. Mau lihat anakan? Ayo. Siap. Atau mau dilihat di sini dulu? Di sini ada lagi? Sudah, ini yang kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Itu teman-teman seperti itu tadi, nanti langsung bisa calling-calling ya. Iya, tinggal yang ini hasil anaknya. Wah, ini apa ada pengiriman atau pemindahan kandang itu, Dok? Yang itu. Oh, ini yang bunting sudah kita pendirikan. Jadi setelah kita USG, kita masukkan kandang khusus supaya perawatannya lebih mudah. Perawatannya lebih mudah. Iya, pengawasannya juga lebih mudah. Jadi memang SOP-nya benar-benar diperhatikan gitu ya di Barokah Farm ini. Iya, insyaallah gitu. Nah, seperti ini kan sudah kita sendirikan beranak ini di tempat yang sama ya kan. Ini anaknya waktu tidur-tidur nih sakit atau gimana? Nyaman kan? Nyaman ini. Bangun. Ayo, kasihkan dong mah dibangunin. Jadi kita yang gunting kita sendirikan, Mas. Dengan pola pakan dan perawatan yang berbeda. Sehingga anaknya tumbuh bagus, normal. Nah, ini kan sehat-sehat ini seperti ini. Nah, ini baru usia 3 hari udah larinya udah kan? Ya ini nggak mungkin kalau nggak diperlakukan secara khusus ambingnya saja sampai jatuh-jatuh ke bawah sampai turun-turun. Ambingnya udah mantep-mantep ini. Nah ini anak-anaknya juga seperti ini. Nanti kalau yang beli buntingan, nah itu keluar anak seperti itu. Ini yang pejantannya pakai yang full blood tadi. Yang ini. Ini F1. Nah itu PM-nya sampai gede. Nah ini kan saya, Dok. Ini yang masih kepala putih ini ya sama Bapak, tapi tadi kembali ke rezeki. Jadi ada yang keluar kepala hitam, ada yang keluar putih, ada yang bahkan hitam polos. Tapi ini semuanya F1 Dorper ya? F1 Dorper. F1 Dorper. Ya. Nanti jualnya lebih murah, Dok, yang kalau yang putih biasanya memang kecuali untuk mitra ya. Kalau mitra itu mau keluar putih, mau keluar hitam, kita beli dengan harga sama. Tapi kalau nanti saya jualnya yang putih-putih harganya beda. Lebih beda. Lebih murah. Siap. Jadi karena ini ya. Kalau beli bunting dari tempat kita, saya berani menggaransi bahwasanya itu bunting dan beranak. Kalau tidak beranak, kita siap mengganti. Tapi kalau menggarasi harus keluar kepala hitam. Enggak bisa. Wallahu alam ya. Itu sudah di luar kekuasaan. Di luar kemampuan. Tapi kalau betul itu bunting dan sampai beranak, kalau tidak beranak saya siap menggaransi. Tapi kalau blackhead ya, kalau warna bukan ranah kita lagi ya. Iya, sudah bukan ranah kita. Jadi ada yang putih seperti ini. Padahal tadi kan sampean tahu bapaknya juga. Iya, berapa, Dok, kalau gini? Apanya? Harganya. Ini yang anak ini, no. Oh, yang ini yang seperti ini belum dijual. Belum. Oh, not for sale ya. Tapi contoh anakan-anakannya nanti gitu. Yang kita jual yang kalau sudah seperti ini, Mas. Ini mulai umur berapa, Dok? Ini mulai umur 5 bulan yang kotak sini. 5 bulan ini ya. Ini kita jual mulai harga 4 juta. 4 jutaan ya. Iya, 4 juta. Nah, yang seperti ini nih, yang satu ini 4 juta seperti ini. 4 juta rupiah. Iya. Kalau keluar putih-putih ini murah. Yang putih seperti ini 2 jutaan. 2 jutaan ya, satu dorper yang kepala putih ini habis cukur ya. Habis cukur, nah, habis cukur ini. Agak banyak yang kepala putih juga. Ya, itu ada yang warna hitam kayak gitu. Yang betina gimana, Dok? Ada ini enggak yang F1 dorper betina gitu? Betina. Ada di sebelah sana. Oh, di sebelah sana. Oke, siap. Ini tadi mulai dari 4 jutaan ya, yang kepala hitam dan yang putih 2 jutaan. Ya. Nanti langsung bisa menghubungi Dokter Topan di Barokah Farm. Ini yang usia 2 bulan, Mas. Ini baru kita pisah dari induk. Jadi di sini 2 bulan sudah kita pisah. Yang ada tanduknya ini anaknya Awasi. Ini kita cukur, ini masih kecil-kecil. Masih kecil-kecil sudah dicukur ya. Terbiasa dicukur. Yang 3 bulan ini sudah agak bulat sih. Kalau yang ini belum, Dok, ya. Belum dijual 2 bulan. Belum dijual. Kasihan. Kasihan. Kasihan juga nanti yang peternaknya yang beli. Nah, ini yang 3 bulan sudah mulai bulat-bulat seperti ini. Ini memang dikasih crib feed gini ya untuk yang lepas sapi, lepas sapi. Lepas sapi ini produk kita sendiri, Mas. Oh, produk sendiri. Sembarang didol tadi. Hilirisasi. Hilirisasi. Ya. Kita jual sendiri. Ini 1 kilo 3.500. 1 kilo. Nah, itu ada bawa sentat ini. Oh, ini bawa sentat. Mau kirim kemana ini? Mau kirim ke mana tadi? Itu mitra kita yang dari kecamatan sebelah. Beli seperti ini. Dok, kripit 3.500, Dok. Iya, terjangkau insyaallah. Ya terjangkau, murah. 3.500. Padahal kan untuk kripit kan harus ini ya, lebih
banyak lagi untuk kualitas nutrisinya. Ya. Nah ini yang 3 bulanan. Ini yang 3 bulanan. Hmm. Nah ini kita jual mulai harga 3 sampai 4 juta. 3 sampai 4 juta rupiah. Nah, kalau yang gede-gede kan ini yang bagus ya, ini mungkin 4 juta. Aha. Kalau yang kecil ini 3 juta, ini yang ada tanduk ini 3 juta. Hmm. Beli lebih dari 1 ekor bisa nego. Bisa nego. Bisa. Hmm. Ini paling kalau berat rata-rata masih di kisaran 20-25 ini mas. Kemarin 20-25. 20-25 ini. Hmm. Nah, masih di usia 3 bulan mas. Mumpung ingat dan masih di sini dok, ini masih di sekitar Sentrat. Ini ya. Untuk yang indukan-indukannya juga jual juga dok ini. Apanya? Konsentratnya. Kita jual? Semua ada. Kalau yang untuk indukan dan sama. Breeding berapa harganya? Sama, harga 3,5. Sama 3,5? Sama 3,5. Tapi barangnya yang beda? Barangnya beda. Sama 3,5, barangnya beda. Harganya ya. 3,5. Tapi ada yang lebih murah lagi kalau yang pakan komplit. Uh-huh. Pakan komplit kita jual 2,500. 2.500 pakan komplit itu perpaduannya itu berapa persennya ini? Aha. Ada seratnya, ada karbonya. Jadi kalau pakan komplit nanti dari konsentrat ini ada penambahan bekatul, ada penambahan untuk yang seratnya itu kita pakai yang kulit kopi, pakai yang janggal jagung yang digiling halus. Itu nanti kita mix ya dengan komposisi yang sudah kita hitung. Kita jual 2.500 per kilo. Oh, sangat terjangkau. Berarti seratnya bukan hijauan, nggih? Bukan, serat kering. Serat kering. Pakai yang kering. Itu cocoknya untuk penggemukan mungkin, dok ya, nggih? Atau gimana? Ya, sebenarnya penggemukan mau breeding cocok semua. Itu cocoknya untuk peternak yang maunya praktis. Peternak yang mau mungkin praktis. Ada kesibukan lain. Betul. Nggak mau yang ngarit. Nah, mungkin bisa pakai. Peternak itu. Males juga boleh coba. Ini ke mana lagi ini, dok? Ini sini. Ini yang mana ya? Oh ini boleh ini. Aha. Ini belum di spill ini. Ini F1 apa sih mas? F1 apa sih? Usia 6 bulan. Umur 6 bulan ya. 6 bulan ini udah lumayan besar-besar. Ini kita jual 5 juta. 5 juta. Mulai belajar. Mulai belajar ngawin. Ini belajar loh, bukan ngawin ini. Soalnya pejantan semua dok ini. Jantan semua. Ini belajar ngawin. Ini 5 jutaan. 5 jutaan ya. Sangat terjangkau. Dan juga ini yang full ini. Hitam ini malah F2 tapi nggak muncul tanduk. Ini F2 awasi ini. F2 awasi ya? Iya. Awasi ada yang hitam juga dok ya? Sebenarnya dulu ini ibunya yang warna hitam. Bapaknya merah. Terus keluar anak masih hitam. Berapa dok yang ini? F2 awasi. 5 juta. 5 sama. Juta juga ini? Sama. F1, F2 sama 5 juta? Sama. Waktu gede loh ini. Yang gede hitam ini. Ini gede ini. Seperti ini 5 jutaan teman-teman. Iya. Ini motinya bagus ini. 5 motinya. Juta. Awasi. Terus lanjut lagi ke sebelahnya sekalian dok. Sebelahnya ini ada F1 awasi di sini. Ini salah alamat ini. Ini salah. F1 dorper. Ini F1 yang kayak full blood. F1 rasa full blood. Betul, tapi jangan nanti itu. Jangan beli di sini F1 terus jualnya full blood ya. Enggak, itu F1 tetepan. F1. Tapi cakep ini. Berapa dok yang ini yang cakep ini? 12 juta. 12 juta rupiah. Agak mahal karena memang istimewa ini. Barang istimewa. Itu nah, sudah terbukti pernah dibuat pemajek. Pernah dipinjam sama teman. Anaknya bagus-bagus. Anaknya bagus-bagus. Ya. Yang ini yang gede ini dok. Yang gede ini buat saya sendiri nanti. Kendaraan kurban. Kurban. saya padahal mau tanya. Dok, ini kalau hal-hal seperti ini teman-teman yang pengen beli F1 dikurbankan itu bisa juga ya? Bisa. Harganya kalau F1 yang untuk kurban terjangkau kok, Mas. Kita di sini juga jual kilonya untuk potong ya. Nggih. Untuk potong itu kita jual F1 yang untuk potong mulai 90.000, 90 sampai 100.000 paling mahal yang untuk potong. Per kilogram, per kilo. Kalau yang jantan-jantan yang bukan jenis F1, kita jual 80.000-an. Dijual 80.000-an. Ya, yeah. Siap. Nah ini contohan lagi anak-anak-anakannya. Iya ini anak. Nah ini yang baru kita pisah 2 bulan ini. Kecil-kecil ini. Ini yang baru beranak. Baru beranak. Nah ini paling anaknya berapa usianya Mas Jan? Ayo. Nah ini kan. Di inden juga boleh dok kalau kayak gini. Misalkan ini belum lepas sampai kan? Nggak boleh. Boleh. Di sini pamali. Oh pamali ya? Oh ya, pamali. Jadi intinya, karena gini, beberapa pengalaman dulu ya Mas Yo. Seringnya begitu anak-anak bagus diinden orang, ujung-ujungnya mati anaknya. Ujung-ujungnya. Tapi saya nggak tahu ya penyebabnya apa ya Mas Yo. Tapi untuk menghindari itu sebaiknya tidak kita jual saat kecil. Biar nanti kalau udah gede baru dijual, nggih. Setelah siap dijual, nggih. Habis itu sudah ibu-ibu yang
baru sapeh anak itu. Oh, baru sapeh nih ya. Nanti persiapan sapeh untuk dikawinkan lagi. Yang itu lagi. Yang ada sini. Ini betina-betina yang kawinan Suffolk. Nah, yeah. Itu kalau mau itu bisa. Oh, yang dari sana nggih, siap. Heeh. Nah, ini teman-teman kita menuju ke sini lagi. Ini yang persiapan ini baru, untuk kawin. Ya, ini baru disapeh ini anaknya. Berarti sebelum dikawinkan, setelah anak-anaknya disapeh itu nantinya di kita treatment dulu. Oh, di treatment dulu. Dulu kita suntik vitamin, kita kasih obat cacing, kita mandikan, kita cukur. Nanti kalau sudah mulai bulat-bulat gemuk-gemuk, ya kan? Kalaupun semisal BCS mungkin setiap 3, kita kawinkan lagi. Oh, baru dikawinkan lagi ya. Ya? Kalau yang masih kurus ya janganlah. Jadi enggak salah ngawinkan dok ya. Ya, jangan. Enggak boleh ya. Supaya anaknya juga nanti ya, maksimal. Iya. Siap. Nah, ini ada lagi teman-teman yang di pojok ini. Nah, ini yang bulat-bulat gede-gede kayak ini. Betul. Itu yang betina-betina kita kawinkan dengan jantan Suffolk. Ini jantannya. Oh, ini. Ini betina-betinanya. Ini kita jual mulai harga 4 juta yang standar, yang seperti yang ya jalan yang hitam kayak gini. Ini 4,5 yang hitam. Kalau yang agak kecil teksel 4 juta ada. Kalau yang Nah, itu yang jalan seperti ini 4 juta ini. Ini positif bunting lewat USG gitu. Ya, USG ya. Positif bunting USG seperti ini. Lah ini dijual juga dok, yang ini enggak. Yang gede? Enggak. Enggak ini. siap. Nah, itu tadi teman-teman yang hitam-hitam itu, yang ini. Yang ini yang kita jual. Siap. Sekalian beli pakannya monggo, dan juga untuk domba-dombanya. Kalau konsentratnya gimana, Dok? Kalau konsentrat sorry, silase semacam kayak gitu. Sementara ini silase sementara kita off. Off dulu ya. Iya, karena rumputnya kebutuhan kita juga banyak. Kita nggak buat silase dulu ini sementara ini. Dan fokusnya tambah lagi ini. Tambah kulinernya. Oh iya. Hilirisasinya. Warung sate. Kalau belum mampir, wajib mampir. Wajib mampir. Di seputaran Simpang Lima Gumul ya. Namanya Warung Sate Domba Bagus. Siap. Nah, itu sate sultan. Buka los, tidak ada libur, mulai jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Sampai jam 10 malam. 10 malam. Ya. 10 sampai 10 ya. Setiap hari enggak ada libur. Enggak ada libur, tiap hari ada promo. Siap. Terima kasih banyak dok ini. Okay. Barangkali yang sedikit ini berkah bermanfaat, dan semoga peternak nanti terbantu dengan adanya penyediaan bibit-bibit ya, unggulan di sini. Amin. Siap. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai habis. Nanti bisa ditonton di video-video yang lain untuk full blood dropper-nya, untuk harga-harganya dan pengiriman seperti apa, dan juga untuk kemitraannya. Tadi kita singgung sedikit. Terima kasih banyak, semoga berkah bermanfaat untuk peternakan Indonesia. Beli sekuteng, kita nembak rimba. Jangan ngaku ganteng kalau belum beli domba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.